sebab. Coba perhatikan dia. Astagfirullah, ngagetin aja sih. Habisnya kita salah ambil posisi. Masa di sini? Ya udah, yuk pindah. Halo guys, di depan saya sudah ada Al-Quran nih. Kita akan coba buat konten ekstrim dengan kitab suci ini. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Waduh, gawat Julip. Kenapa memangnya? Sepertinya dia mau buat konten yang merendahkan Al-Quran. Benarkah? Berani sekali dia. Ya Allah, maafin aku ya. Ini cuma bercandaan aja kok. Aku tidak serius. Kalian siapa? Kita adalah penjaga hatimu. Memang apa salahku? Kamu pura-pura nggak tahu atau beneran belum tahu bahwa menghina Al-Quran adalah dosa besar? Iya, aku tahu. Tapi aku nggak serius kok. Hanya bercanda aja. Tidak ada bedanya. Benar nggak begitu? Benar. Siapapun yang menghina Al-Quran, walaupun hanya candaan, mereka bisa saja dihukumi murtad atau kafir setelah beriman dan akan mendapat azab dari Allah. Tolong, ampun. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman agar kau selamat hari ini. Tapi justru kamu jadikan sebagai bahan candaan. Maka rasakanlah. Hap. Kasian sekali kamu ya. Padahal jika kamu memuliakan Al-Quran, bisa saja memberikan syafaat atas izin Allah untuk membebaskanmu. Iya, aku salah. Aku menyesal. Ini adalah hari pembalasan. Penyesalanmu tidak akan berguna. Ya. Tidak, tidak. Maafkan aku ya Allah. Aku tidak tahu. Dan sekarang kamu sudah tahu. Maka muliakanlah Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Baik, aku akan memperbaikinya dan lebih serius lagi mempelajari Al-Quranku. Baiklah, semoga Allah menerima taubatmu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak perlu kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika kami memaafkan sebagian daripada kalian karena telah bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.